sekadar sunat. Sunat. Jadi kalau niat itu bukan hanya di desa. Ketika kita lihat sebenarnya kita sedang memanggul. Seperti kakek dan niat itu penting.
dengan niat yang baik, tidak dengan itu niat yang baik apapun, niat sudah berlalu, masa kerja sudah berlalu, pesawat sudah berlalu, memaji sudah berlalu, diperkenalkan sehingga pengaruh buruk dan itu dijauhkan dengan sendiri, sehingga bisa jadi terlalu orang kesurupan karena sudah berusia. Harusnya ada ada so
seorang Hatta. Hatta itu kalau nggak salah dikatakan menjadi seorang dia. Dari satu bulan dari hal kemudian akhirnya kuliah sampai di Belanda. Ya. Tapi niat yang namanya Hatta itu tetap baik. Akhirnya menjadi salah satu perkara di Indonesia. Tetap memberikan inspirasi, tetap memberikan yang baik. Dituntut oleh Allah pada tujuan yang benar. Jadi ketika kita membuat rencana yang paling penting, oke lah, kita ada di sana. Tapi yang paling penting adalah menyempurnakan niat. Ya, menyempurnakan. Jadi, sempurnakan niat. Kamu pasti dituntut oleh Allah ke tujuan yang ia hendaki. Dan tujuan yang dia hendaki adalah pasti itu adalah baik. Seperti dalam kitab Al-Hikam, dia akan memenuhi kesungguhanmu kepada sesuatu yang ia hendaki, bukan yang kamu hendaki. Pada waktu yang ia tentukan, bukan pada waktu yang kamu tentukan. Itu hari ini sampai jam 11. Kasihan yang perlu kita masak ini. Iya. Gimana kalau nanti kaji tempat lain, nanti jangan lebih awal. Yang masalah putri jangan pakai otakan, kayak jajan dan putri. Iya. Jangan tahu kalau kualitas. Itu sarjana S2, bisa nih kayak jajan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa?